A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta pendengar Radio Day FM di 87,6 MHz saluran edukasi berkarakter, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada hari ini di 7 Zulqa'dah 1442 Hijriah bertepatan dengan 18 Juni 2021 kembali kita dalam program Panggung Tahfiz, yang mana alhamdulillah pada pagi kali ini kita kedatangan tamu dari RA Karakter Anak Soleh yang tentunya siap untuk menampilkan penampilan terbaik dari adik-adik kita ini dan semoga bisa memotivasi teman-teman semua dimanapun berada. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta pendengar Radio Day FM di 87,6 MHz saluran edukasi berkarakter. Insyaallah di pagi kali ini akan ada 9 penampilan dari adik-adik kita dari RA Karakter Anak Soleh, sebanyak 11 anak yang tentunya sebagaimana di minggu-minggu sebelumnya kita akan mendengarkan penampilan berupa hafalan Al-Qur'an, kemudian hafalan hadis dan juga doa-doa harian. Dan tentunya ini bisa menjadi penyemangat adik-adik semua dimanapun berada yang mendengarkan untuk senantiasa menggali lebih dalam lagi agama kita dan juga percaya diri untuk tampil di depan umum. Baik, sahabat muslim dimanapun berada, tanpa berpikir panjang lagi, insya Allah kita akan panggilkan satu persatu adik-adik kita dari RA Karakter Anak Soleh. Baik, adik-adik semua sudah siap? Ya. Insya Allah siap ya, Masya Allah. Luar biasa semangatnya. Baik, untuk penampilan pertama, akan kita panggilkan adik kita, Ibnu Fatih Satya, yang akan membacakan zikir pagi hari. Baik, kepada adik kita Ibnu Fatih Satya, Faltai Fatul. Assalamualaikum. Kesana deh, enggak apa-apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat zikir pagi. Allahumma ika as bahna wa bikana ya wa bikana mutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita saksikan penampilan pertama membaca zikir pagi hari dari adik kita Ibnu Fatih Satya. Selanjutnya kita panggilkan adik kita Muhammad Al-Fatih Armen Uan dan juga Ibrahim Armen Uda akan membacakan doa untuk kedua orang tua dan doa dunia akhirat. Masya Allah, udah langsung naik panggung ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbi waliwalidayya warhamkuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah saksikan penampilan dari dua orang saudara ya, Uda dan juga Uwan, yang membacakan doa untuk kedua orang tua dan doa dunia akhirat. Baik pemirsa Surat TV dan juga pendengar Radio DFM, penampilan ketiga pada pagi kali ini yakni Sabiq Nur Saufa atau Saufa yang akan membacakan ayat kursi. Baik, kepada Saufa kita persilahkan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bishay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semua dan pemirsa Surat TV dan juga Radio DFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah tampil 4 orang adik-adik kita dari RA Karakter Anak Soleh dalam panggung Tahfiz Ceria. Dan tentunya insyaallah penampilan keempat pada kesempatan kali ini atas nama Windu Rahmat Raharjo atau Windu yang akan membacakan hadis menuntut ilmu. Baik, silakan Windu untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windu. Akan membacakan hadis menuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surat TV dan juga pemirsa pendengar Radio DFM rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah penampilan dari Windu Rahmat Raharjo atau Windu, kita akan saksikan penampilan dari Cut Amara Faizah atau Amara yang akan membacakan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara. Akan membacakan
Surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidam min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Makisina fihi abada. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadzallahu walada. Ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwa'ihim. Iyakuluna illa kaziba. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim. Ala asarihim illam yu'minu bihazal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat panggung Tahfidz Ceria, penampilan selanjutnya kita akan saksikan penampilan dari Adam Rezi Al-Fatih yang akan berhitung dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Masya Allah, luar biasa ya banyaknya. Baik, silakan kita panggilkan adik kita pada kesempatan kali ini. Baik, silakan dipegang mic-nya, ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Lidia Fatih, akan membaca hitung dalam bahasa 4, Indonesia, Arab, Inggris, Jepang. 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Saya ingat 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wahid isnan salasa abi'ah homsa sita sabah samania tis'ah asaro. Ici ni sang si go roku sici haci kiuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya adik-adik semua.
Ini berikut hadiahnya dan semoga penampilan adik kita dari siapa tadi namanya? Adam Rezi Al-Fatih ini juga memberikan semangat bagi kita ya untuk berani dan mencoba dalam belajar berbagai bahasa. Masya Allah ya, bahasa Indonesia, Arab, Inggris dan juga Jepang. Masya Allah, semoga bermanfaat bagi sahabat muslim dimanapun berada penampilan dari adik kita tadi. Selanjutnya penampilan ketujuh atas nama Habibi Abdillah yang akan membacakan surah An-Naba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habibi. Akan membacakan surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna layla libasa wa ja'alna nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِسِينَ فِيهَا أَحْقَابًا La yazukuna fiha baradaw wa la syaraba illa hamiman wa ghashaqa jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kita ucapkan kepada adik kita Habibi Abdillah yang telah membacakan surah An-Naba. Silakan diterima hadiahnya ya. Masya Allah.
Baik adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat panggung tahfiz Syria di pagi hari ini di 7 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Insyaallah kita akan menampilkan selanjutnya adik kita atas nama Mahira Nisa Rafifah yang akan membacakan surah Al-Lail. Kepada adik kita, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahira Nisa Rafifah. Akan membacakan surat Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili iza yawsha wan nahari iza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakul lasyada fa amma man a'ta wattaqa fa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil usra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu iza taradda inna alayna lal huda wa inna lana nal akhirata wal ula fa anzartukum maran talazda la yaslaha illal ashqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-akhra allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu bin ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada adik kita Mahira Nisa Rafifah yang telah membacakan Quran Surah Al-Lail. Silakan turun panggung. Baik, diterima ya hadiahnya. Syukran, jazakillah khairan. Baik, selanjutnya pemirsa Surat TV dan juga adik-adik sahabat panggung tahfiz ceria di pagi hari ini, penampilan terakhir pada kesempatan kali ini atas nama Aqilah Latifah dan Aisyah Aqilah Haura, Aqilah dan Latifah akan membacakan hadis larangan memakai sendal sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis larangan memakai sandal sebelah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamsi ahadukum fi na'li wahida liyun ilhuma jami'an. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, janganlah salah seorang kamu berjalan dengan memakai sandal sebelah, hendaklah dia memakai keduanya atau membuka keduanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kita jangan kepada adik-adik kita, silakan diambil hadiahnya. Ini yang pertama, yang kedua. Oke. Baik, sahabat muslim dan juga pendengar Surat TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita saksikan terakhir tadi penampilan dari adik kita Latifah dan juga Aqilah
yang mengingatkan kita akan salah satu hadis yang melarang kita untuk memakai sendal sebelah. Nah, seandainya sendal kita misalnya putus, tidak pakai keduanya atau memakai keduanya, ya. Dan tentu sahabat muslim rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini telah kita saksikan penampilan dari adik-adik kita RA Karakter Anak Soleh. Kita ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran adik-adik semua. Semoga di minggu-minggu selanjutnya, di Jumat-Jumat depan lagi, bisa berkenan kembali untuk hadir, kita undang ke Surau TV dan juga Radio DFM, ya. Bagaimana, semuanya siap? Insya Allah. Baik, Masya Allah. Tentunya setiap minggunya akan ada penampilan berbeda nih dari adik-adik kita di TK-TK yang lainnya. Dan pada kesempatan kali ini yang kita undang adalah RA Karakter Anak Soleh yang Masya Allah luar biasa, ya. Dan tentunya ini merupakan cerminan anak-anak soleh kita, yang tentunya semoga bisa menginspirasi sahabat muslim dimanapun berada dan juga pemirsa Surau TV dimanapun berada, menjadikan anak-anak kita gemar untuk membaca Al-Quran, kemudian menghafal hadis atau doa-doa harian, serta meningkatkan pemahamannya terhadap agama yang tentunya akan menjadikan generasi kita menjadi generasi yang cemerlang insya Allah. Dan pada acara panggung tahfiz kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu, ya sahabat muslim dan juga pemirsa Surau TV rahmat Allah SWT. Di edisi 7 Zulqa'dah 1442 Hijriah atau 18 Juni 2021 bersama adik-adik kita yang luar biasa dari karakter RA Karakter Anak Soleh. Dan pada kesempatan kali ini Kak Habib undur diri terlebih dahulu, sampai berjumpa di minggu depan dalam program panggung tahfiz syariah tentunya di Surau TV dan juga Radio DFM. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan adik-adik telah hadir di Surau TV. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.